Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, tentang isu lembu berkeliaran dok. Lembu kebol binatang-binatang ternakan golongan-golongan tertentu yang memang rasanya banyaklah di sekitar, bukan saja Bido, di Tapor dan di Kampoi. Banyak tuan-tuan lembu ni sebenarnya dia tak ada kandang ke, ataupun dia memang tak ada otak, tak ada ulang ke satu. Kan, memang jenis biar lepas kan. Bila lembu kena curi, bukan main lagi gah dia macam panglima perang dia turun. Tapi bila lembu kena langgar, tobat lah home, tak mengaku dah. Jadi kita rasa isu macam ni bukan isu baru ni. Isu ni dah terlalu lama. Maka saya rasa perlu adakan badan, kena tubuhkan satu badan bertindak di setiap kampung atau di setiap pekan. Yang mana kita kena buat macam di LPT, Lebuhraya Pantai Timur, sebelah Terengganu. Mereka menyediakan, tak silap saya lah, tak silap saya, mereka menyediakan lori dan mereka akan parking di setiap tepi Lebuhraya. And then bila ada kerbau lembu orang yang tak tahu nak jaga, yang memang tuan dia pun lebih bodoh pada lembu, dia lepaskan saja dan masuk di sekitar itu, maka dia akan angkut dan mereka akan simpan dan mereka akan kena compound. Maka saya rasa sebelah Tapa, Bido, Kampa ni pun sekitar Perak dan senang cerita, mereka kena melakukan tindakan yang sama seperti mana yang dilakukan setengah tempat, iaitu sediakan lori, nampak angkut yang berican, jika nak tuntut kita kena compound ataupun apa saja. Tapi kalau anda kata, andai kata tidak dituntut, maka sebaiknya saya punya pendapat, elok dijadikan apa ni, disembelih, disedekahkan daging dia tu pada fakir miskin ke atau golongan asnaf lah. Sebab apa, bagi saya bila tiada tuntutan, tiada tuntutan lah, maka ia tak ada hak milik kan. Maka pihak yang berwajib maupun pihak setempat boleh sembelih, jangan risau kan, agihkan daging dia boleh makan. Jadi saya berpendapat begitulah. Dan nasihat saya, saya nak type tu panjang kan, saya tak pandai lah sebab jadi saya bercakap lah dari video. Nasihat saya kepada tuan lembu, isu ni bukan isu baru, dah telah banyak berlaku kemalangan yang melibatkan lembu kerbau ni, tetapi tuannya tidak mengaku itu adalah binatang ternakan mereka. Tetapi bila kena curi ataupun kena rembat lembu dan kerbau tu, maka tuan dia ni yang orang kata bahlul lagi bangang ni, dia secara automatik dia akan jadi panglima perang. Dia bawa orang kampung, dia serang orang tu yang mencuri tu. Tapi aku memang menggalakkan lah lembu-lembu dia dicuri lah, senang cerita. Memang aku galakkan sangat. Sebab apa, aku tengok tuan lembu dan kerbau ni sebenarnya memang akal dia memang kurang lah. Silap-silap mungkin dia orang ni memang terencat kot, bela pandai, kandang tak tahulah ada ke tak ada kan, lepas tu main lepas. Jadi aku rekomenkan kepada penyangak-penyangak sekalian, jika ada di sekitar Bido, Kampa, Tapa ni, jalankanlah tugas. Bawa lori besar, kalau boleh bawa lori 20 tan 30 tan tu. Nampak lembu tengah jalan, nampak membahayakan masyarakat ataupun pengguna jalan raya, tolong angkut lembu tu, bawa pergi jual. Memang berdosa sebab kita mencuri kan, tapi kadang-kadang dengan tuan lembu dengan tuan kebon pun kita kena ajar juga, sebab dia ni memang bodoh. Lebih bodoh, bangang, kaldai, bahlul, maliwal, kelewal semua ada. Maaf aku cakap, memang isu ni bukan isu baru, dan tiada tindakan. Paling-paling pun majlis daerah ke apa ke, kalau betul selama ini ada tindakan yang sewajarnya, maka telah lama benda ni dapat di apa, dibanteras ataupun dikurangkan. Macam aku tak pernah cakap, sebab aku ni bukannya profesor ke apa kan, tapi aku mencadangkan macam tu lah. Rebat lembu tu, pergi jual. Kurang-kurang pun penyangak-penyangak dan penyamun-penyamun ni, dia tidak merompak rumah orang kan. Jadi kita bagi jalan penyelesaian, rasa macam lembu tak ada tuan, kebun tak ada tuan. Kalau ada tuan takkan lepas tengah jalan tau. Jadi kita minta angkutlah lembu tu.
Dan korang bolehlah enjoy dosa korang tanggung sebab korang yang mencuri. Tapi kalau ditubuhkan satu badan khas ataupun serta masyarakat setempat, itu aku cakap aku recommend. Standby lori satu, bincang dengan pihak balai apa semua. Benda dia boleh berbincang dengan ketua kampung, jika perlu dia ambil kerati, perlu dia ambil tindakan, jangan dibiarkan. Sebab aku tengok dah banyak sangat kemalangan melibatkan binatang-binatang ternakan ni, tetapi tidak, tuannya tidak mengakulah. Orang mati, orang cacat, tuan-tuan tak aku, ni bukan lembu aku. Yang singa ini bukan saya punya lembu. Lambang gali ada kali lima. Sebab pundek aku nak cakap tu je. Tak kira Melayu ke India ke Cina ke apa bangsa sekalipun, mengali ke, kalau ada lembu boleh elok. Kalau tidak aku pundek ke korang kau tu. Pundek kau tu, pundek tu apa? Jadi korang kena belajar pundek semua tu. Sebab korang ni memang celakalah senang cerita, kan? Bela pandai, jaga tak pandai, buat kandang tak pandai, biar lepas. Tu je aku nak gabar. Jangan marah tau. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.